Setelah itu ternyata saya terkena, Pak. Terkena gas air mata. Yang saya rasakan mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremania minta tolong. Anak kecil, Pak. Anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan, cuma memohon sama aparat kepolisian tidak meneruskan tembakan itu. Gimana, Pak, ya? Kita sama-sama satu Aremania, satu jiwa, Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi, tolong jangan tembakan air gas air mata ke tribun. Di situ banyak anak kecil. Awal Pak Polisi bilang, oh ya bro, kadang-kadang nono kanca-kancamu bilangin teman-temanmu. Iya, Pak. Iya. Nah, waktu satu oknum itu berteriak sama saya, mulai membentak-bentak, ya itu Pak, mulai ada serangan ke saya. Awal serangan itu dari belakang, mengarah ke kepala saya, kepala sini. Itu serangan beberapa kali, Pak. Saya enggak melihat siapa yang nyerang. Saya enggak melihat orangnya siapa, saya enggak melihat identitasnya. Karena mau melihat gimana, Pak? Mau saya lihat orangnya gini diserang dari kanan, mau lihat kanan diserang dari kiri. Udah begitu, Pak. Luka-luka di mana saja, Mas Yohanes? Kalau saya luka enggak ada, Mbak Nana, cuma saya ada memar di kepala, di sini, di punggung saya, di kaki saya kanan kiri. Udah situ aja. Kalau luka enggak ada. Nggak memar. Ada luka. Oh, memar hitungannya bukan luka, Mas Yohanes, ya? Bukan. Kalau luka kan sampai berdarah. Keluar darah. Oh, tapi sakit, kalau Mas. Kalau sakit pasti. Oh, kalau awal dipukul enggak sakit, waktu besoknya kok sakit semua badan saya. Masih bisa ketawa loh, Mas Yohanes.